Dengar. So nak ke belakang tu tak? Dah sampai. Bismillah. Okey. Meter jalan lah, Rik. Meter suara. Assalamualaikum guys. Kali ni aku dalam kereta bersama kru aku iaitu Arif dan Burn. Kali ni kami akan pergi ke rumah, bukan ke rumah tetapi balai polis Lama Gombak ya, yang di dekat Gombak Lama. Jadi dalam tempoh 7 minit lagi kami akan sampai ke lokasi untuk tengok kawasan tersebut bersama kru aku ni ya. Kru ni Arif, yang pegang tempoh ni Arif, dan Arif Abu. Yang belakang ni Burn. Orang panggil nama glamour Burn. Nama penuh dia apa dia? Dirahsiakan. Identiti dia disembunyikan. Jadi ya, kita nantikan scene dekat sana, okey. See you guys there. Aku dan kawan-kawan aku teruskan perjalanan kami untuk mencari balai polis Gombak yang lama tu. Dalam masa tempoh 7 minit lagi kami akan sampai ke lokasi tersebut, dan kami perlu waspada dan berhati-hati ketika memandu kerana jalannya amat sempit dan teramatlah gelap. Ada lokasi yang ada lampu jalan, ada yang tidak. So bila kita dah sampai ke kawasan yang tidak mempunyai yang banyak lampu atau tiada langsung, itu bermaksud balai polis Gombak Lama itu berhampiran. Jadi kami akan teruskan perjalanan walaupun gelap gelita. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di lokasi dan kami bersedia untuk masuk ke balai polis Gombak Lama. Jantung aku berdegup laju kerana ia merupakan kali pertama aku merasai suasana sebegini. Tetapi ini bukan masa aku untuk berundurkan diri. Okey, boleh baca doa, Arif. Dah terkejut lah kalau aku baca doa ni pun aku pakai glove ni, okey. Okey. Alright, kita nak mulakan kita punya eksplorasi malam ni dengan bacaan ayat kursi lah. Semoga apa yang kita buat ni dilindungi oleh Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyu qayyum. La ta'udzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bainahu wa ma khalfahu wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Amin. Sedia? Bersedia? Okay. Kita nak gear up dulu, ambil kita punya barang equipment kat belakang ni, headlight semua. Okay guys, sekarang ni kita dah pakai gear. Aku ada GoPro kat sini, lampu headlight kat atas belah semua satu. Arif pakai, aku pun pakai, Burn pun pakai belakang ni. So sekarang ni kita nak masuk ke kawasan tu lah. Tempat ni memang pitch black. Kat luar tak ada lampu jalan langsung, dalam tu apatah lagi. So kita kena jalan sikit untuk masuk ke hutan tu, okay? Bawa flashlight just in case bateri habis kat kepala ni, eh. So kami nak adjust camera dulu. Okay. Right. Okay. Okay. Meter jalan lah, Rik. Meter suara. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So kawasan dekat sana.
Mari kita menuju ke destinasi kita. Okey, dalam ni. Mari. Okey. Jom, Arik. Arik, ha, dekat dengan aku, Arik. Agak foggy sikit lah, geng. Agak hati-hati langkah. Hati-hati langkah jalan. Kita dah sampai destinasi eh. Ni rumah apa balai polis Gombak yang lama. Kita sudah sampai. Ni dalam dia, geng. Kita ronda. Ya, begitu usang sekali, guys. Agak sejuk. Jom. Kita ambil langkah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bu. Okey. Cincinlah. Apa apa. Hati-hati tengok langkah. Ya, di sini lokasi suasana dekat sini. Bidaklah. Agak menyeram juga. Kat sini, di sini apa boleh lihatlah orang buat spray gravity. Ini means ada orang pernah datang sini. Tapi di waktu siang atau malam kita tak dapat kena pasti. Jadi mari kita teruskan lagi lokasi yang kita akan ni. Mari. Mari ya. Ni boleh dikatakan balai polis apa style lama lah. Nampak kat sini boleh nampak tulisan Mega Storm. Aku tak tahu apa maksud dia, tapi ni ada tilam. Kat atas pun boleh nampak ke. Agak-agak kan. Ada orang masih datang kat sini. Aku rasa dia lah sebab baru tadi aku nampak ada botol kan. Botol yang baru lagi lah. Baru lagi eh. Baru lagi. Tapi hati-hati kat sini sebab boleh jadi tempat-tempat orang isap dadah lah. Okay, jadi kita pi ke kawasan satu lagi. Ni Burn. Kita punya second cameraman. Agak kecil jugalah bilik ni. Kat sini second room ni. Mungkin pejabat ke apa? Pejabat. Pejabat. Ada tali kat atas tu. Kat sini ada dua sofa, lama dan baru. Adakah sofa ni di zaman yang apa masih elok ataupun ni zaman yang orang just nak buang barang kat sini? Okay. Kalau nak buang pun kenapa kat dalam tempat ni masalahnya? Aku rasa lah pasal bilik sofa tu mungkin tempat ni bekas ataupun memang mesti kuat-kuat pening. Betul? Rasa ni memang pot lah tu. Ya Allah. Lilin. Ada lilin ni ya. Aku rasa mereka ada buat something kat sini lah. Aku tak tahu mereka memuja atau apa-apa kat tempat ni, tapi ya, kita tak boleh kenal pasti. Jadi ni dalam ni kita tembus kat entrance tadi kan. So kita keluar agak kabur sikit lah kawasan dekat sini. Agak foggy. Tapi tak adalah besar sangat. Dia nampak sejuk. Tak tipu ke ampa, sejuk. Tu dekat luaran.
Ni ada jalan lagi sebenarnya ni. Tapi kat situ hutan. Ha? Tu kat situ ada jalan track kat atas situ nampak. Nampak eh? So nak ke nak ke belakang tu tak? Hey, dah sampai dah. Dah sampai. Bismillah. Okey, semua okey? Okey. Hati-hati langkah. Ha? Takut bukan apa kita ni, hati-hati. Binatang yang berbisa. Eh, tu apa? Sekejap. Tu oh, bekas lama. Ni telaga pun rasa apa ni? Telaga? Kosong ni. Lama ni. Aku rasa ada track lagi nak pergi jalan sana. Tapi aku tak nampak point apa kita. Sebab kat sini je lah lokasi balai polis lama dekat sini. So kat sana kalau kita pergi hutan saja. So untuk langkah ke selatan, mari kita pergi patah balik. Pergi belah sana pula. Jom pergi belah sana adik. Belah sana. Okay. Hati-hati langkah. Hati-hati langkah. Okay. Belah mana ni? Yang tadi hotel aku pergi. Toilet? Toilet eh? Kotak ni pun masih baru lah. Toilet dulu kenapa nak tahu. Dia pun guna bakul je kan. Dia tak ada guna lubang langsung. Ni aku tak tahu kain apa ni. Jaket lah. Tapi macam dia orang pernah duduk sini tu. Kan? Sebab ada ada cup weh. Ada cup. Siput tu tadi. So kat sini kita langkah tadi. Ni ada tangga punya. Nak masuk, nak masuk kena langkah, nak keluar kena ada tangga. Ha? Ni dekat tu telaga kita jumpa hari. So kita datang ke kawasan yang kita nak pergi tadi. Tapi kita masuk belah rumah. Kita shortcut. Ni buah apa weh? Jambu lah. Weh berasap weh. Tapi kalau apa nak main kat sini. Apa rasa? Tak, imaginasi aku. Sudah sana tu jalan tau. Tadi nampak tu lampu jalan, lampu kereta tau. Oh tu, okey. Mesti dia pelik kenapa ada retok kat situ. Tak pelik langsung lah. Tapi kalau aku nak recommend apa kat main ni, tak payah. Jalan nak ke sini, dia punya jalan nak ke sini, dia punya lampu jalan tak ada. Langsung. Kat sini pun apa dah lagi kan. Ha, itulah seperti mana aku cakap dari dalam kereta tu. So, apa boleh. Main pun pagi je lah. Pagi atau petang. Malam aku tak syurkan. Sebab dia boleh melibatkan apa punya keselamatan lah. Kita pun nak datang ni ada well prepare. Sebab kita ada head gear. Headlight. Torchlight. Dan ada first aid kit dan SOS packet. Okay. So ni lah kawasan dia guys di waktu malam. Hutan kat sini agak lebat lah. Dia macam boleh cover satu tempat ni lah. Tapi kalau ikut expectation, kalau daripada gambar yang kita tengok tu, tempat dia nampak lebih besar. Besar kan? Tapi bila kita datang sampai sendiri sini, agak ni lah, agak kecil juga lah. Tapi dia kat sini bunyi pelik macam-macam lah. Apa
Memang tak tenteram lah kat sini. Kalau apa nak main nak relax, tak syorkan lah. Sebab bunyi cengkerik lah, pokok patah ranting lah. Ha, macam ni sekarang ni aku paranoid sikit. Tapi apa, aku tak kesorangan. Aku bersama Arif dan Burn. Tengok glove. Kalau apa-apa jadi memang dia nak penumbuk lah apa-apa kan. Macam macam kami rider pun. Dekat sini kalau apa nak tahu, so anything happen, we got our first aid kit. So SOS packet, container box dan survivor kit. So benda yang wajib ada lah untuk meneruskan ekspedisi malam. Sebab ia melibatkan masuk hutan. Yes, exactly bro. Sebab bila kita kat hutan ni, kita tak boleh nak relax sangat tau. Walaupun nak ke kereta tu taklah jauh mana pun, tapi who might knows. So yeah, sejuk tu ha? Sejuk lah Arif. Tak mandi benda pagi. Sejuk oh. Bisa benda lah. Macam pergi game Raya Lid tu. Kan, belah sana lah tadi kan? Belah sana yang tadi yang buat tu kan? Sampai keluar warp. Last peak lah. Ni kawasan kita. So far tadi. Itu sofa loret. Yang tu, I like to tonight lah. Sebab, itu bukti orang memang datang sini lah. Betul. Gravity tu maksud dia, bukan kita saja datang, tapi orang lain juga datang. Alien tu menimbulkan satu persoalan yang besar lah. Sebab adakah mereka datang ni untuk memuja something, atau mereka datang ni untuk apa, buat macam nak isap dadah atau mencairkan dia punya substance tu. We never know. Kita tak tahu. So better kita jangan sentuh apa-apa. Takut kita dapat something spiritual atau something yang melibatkan dadah. Kita tak mahu sentuh apa-apa. Kita just datang secara elok dan nak tengok suasana di waktu malam. Balai polis Gombak lama. Okey. Itu kita punya niat, bukan nak cari pasal, okey. Dah datang sini pun kita tengok langkah. Takut terpijak apa-apa, betul tak? Jadi, ya, ekspedisi kita untuk malam ni macam mana? Boleh kata kata selesai? Alhamdulillah semua berjalan lancar lah. Ya. Kita datang dengan satu niat yang suci. Balik pun dengan satu niat. Ya, betul. Ni kru aku Arif Abu. Ya, yeah, come prepare bro. Yep, dia lah. Love semua. Ni kita punya muscle man lah. Semua sponsored lah. Ha. Ada safety watch. Ya. Yeah. Combat glove. Yep. Lampu kita ni, Ahmad ni memang pandai cari lah. Memang, he is well prepared lah dengan benda-benda. Preparation dia, top notch. Kalau nak buat video, memang korang kena subscribe to Reza Duke lah. Okay. Thank you bro. Alright. Mari kita menuju ke kita punya. Let's go. Kita niat dengan baik, kita belah pun dengan cara yang baiklah kan. So ada ustaz ni ada cakap kat aku, kalau kita pergi tempat macam ni, firstly kita kalau kita nak balik, kita ludah belah kiri kita 3 kali. Cakap kat benda tu, kata jangan ikut aku balik ke tempat asal. Berarti kita ludah 3 kali belah kiri. Okay, itu untuk membuatkan mereka tidak ikut kita balik. So kita nak datang ni, kita ada ilmu juga. Jangan main datang je. Yep. Kalau main datang saja, itu ya, masalah kita. So bila kita datang dengan preparation yang cukup, kita belah dengan elok. Agak seram kau tempat tadi ya? Seram dia. Waktu siang pun dah seram. Tengok gambar tu kan? Siang pun dia macam creepy juga lah, pasal bangunan buruk kan. Itulah. Kat sini pun kita kena hati-hati tu, sebab kita bukan takut benda tu saja, tapi kita takut benda binatang buas. Binatang buas kena hati-hati. Binatang berbisa pun hati-hati. By the way, kalau orang nak tahu kat bawah ni, dia curam tau. Curam? Curam, tapi saya tak cari kalau orang, bukan orang tak pasan kan. Cuba kita tutup light. Tutup light memang tak nampak tu. Pokok bergerak. Wajar kan? Pokok bergerak. Dia tengok besi bergerak. Haa, nampak. Bergerak dah besi tu. Motor. Kat situ pun nampak bulan. Tunduk sikit pun nampak bulan.
Nampak? Oh, ya nampak. Okay. Lawa kan? Saya kecil. Yes, bro. Kecil lah. Ya, mari kita pergi kereta. Allah Akbar. Ada enggak tadi? Ya, bro. Aku kok gila. Yo. So, sekali lagi sebelum kami tamatkan video ni. Okey. Memang gelap. Dia tak ada lampu kan. Patut jalan nak masuk sana. Nampak sign tu. Nak apa lah. Tak nampak langsung. Kau nampak pun nampak kita. Nampak kita aku tu. Okey. Okey. It's a wrap. Wrap. Ciao. Let's go. Ha? Okey weh, ludah lebih. Ludah 3 kali ah. Lepas tu cakap jangan ikut aku. Jangan ikut aku balik ke tempat asal. Nicely done guys, nicely done. Okay Reza. Ya. Yeah. Stella masuk ke balai polis Lama Gombak. Aku nak tanya kat hang lah. Experience dia. So macam mana keadaan tempat tu? Adakah dia okey ataupun hang rasa macam ada sesuatu? Hang bagi tahu kami, share dengan viewers anda ni. Okey ya, secara jujurnya ni adalah first time aku buat benda-benda macam ni. Memang di luar aku punya apa idea aku. Memang aku sebenarnya lama nak buat benda ni dah. So, bila ada peluang ni, aku nak merasa suasana sebegini. Selalunya aku main game seram, tapi aku nak merasa in real life. So, membuatkan hasil aku daripada aku main game-game seram ni, membuat jati diri aku lebih berani sikit. Tapi kena bawa juga kawan untuk berjayakan ekspedisi kami ni lah. Jadi, suasana kat sana tadi agak seram. First time memang aku rasa nak patah balik dah. Tengah jalan tu memang aku rasa nak balik. Tadi aku rasa aku fikir balik. Nak main sini dah lah jauh. Dan satu lagi jalan gelap. Nak patah balik rasa macam sia-sia. So dalam otak aku dah, dia kata apa, dah buang dah. Jumpa hantu ke, jumpa harimau ke, ulang ke, aku tak kisah dah. Aku nak kena buat juga. Nak merasai suasana segini. Jadi ya, aku dah dapat merasa. Agak seram. Tempat dia sejuk. Tadi aku bila dekat sana, aku cakap keluar apa? Wap lah. Macam kabus dekat mulut. Macam apa kamera helen lah. Aku macam menunjukkan betapa sejuknya tempat tu. Dan aku tak tipu, dalam video tu memang aku sejuk. Dan suasana agak menaikkan bulu roma aku lah. Sebab dalam hutan. Memang dalam hutan lah. Memang tempat tu tengah hutan. Tempat kita biasa. Memang tak biasa. Sebab jalan tu dalam pitch black. Dalam tu ya Allah, aku macam aish, aku betul-betul nak, kaki aku macam tak mau gerak dah. Tapi kena kuatkan juga. Alhamdulillah kami berjaya buat ekspedisi ni. Berjaya pergi dan pulang. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tak ada siapa yang cedera. Arif okey, Burn pun okey, aku pun okey. Alhamdulillah. So sekarang ni kita nak pulang. Nak relaxkan badan sikit. Tadi agak tegang badan aku sebab kita nak waspada suasana kita. Takut kita terpijak apa-apa lah kan. Masa tu badan kita full guard mode lah. Memang waspada kau-kau lah. Memang dia punya fokus tahap Naruto lah. Memang badan tegang habis. Sekarang ni baru relax. Bila relax tu, ya Allah, rasa lega tu. Macam tak larat nak buat kereta sekarang ni. Dia punya letih adrenalin dalam badan kita terlalu tinggi. So itulah experience aku. Memang hati kencang. Aku pun cakap ni tergagak-gagak lagi. Sebab relax, excited satu. Satu lagi masih takut tu bila nak tengok footage tu, adakah kita terjumpa something ke apa. Nanti kan aku edit lah. Okay. Itulah saya punya experience pertama kali aku buat ekspedisi seram ni bersama kru-kru aku. Ya, yeah.